إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amanah Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia sangatlah banyak, yang setiap kita hendaknya menjaga amanah-amanah tersebut yang ada pada diri kita dengan sebaik-baiknya dan seutama-utamanya. Dan salah satu amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita yang tampaknya hidup kita tidak akan memiliki banyak arti adalah amanah pendengaran. Itulah amanah yang agung, amanah yang dengannya manusia bisa memahami banyak hal yang dibutuhkannya dalam menjaga kehidupan di dunia ini. Sungguh, karena begitu agungnya amanah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban semasa manusia menggunakan amanah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pendengaran menjadi salah satu amanah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan landasan iman dan menjadi landasan akal di dalam menerima segala informasi kehidupan. Manusia tidak akan mungkin mengetahui perintah Allah tanpa adanya pendengaran. Manusia tidak akan mendengar larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya pendengaran, dan manusia juga tidak akan mendapati kandungan Al-Qur'an yang begitu menakjubkan tanpa adanya pendengaran. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin ayat yang pertama sampai yang kedua. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, amanah pendengaran terkadang tidak dapat menjadikan seseorang manusia sebagai hamba yang taat, hamba yang patuh dan tunduk kepada ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya karunia pendengaran yang begitu sangat sempurna yang telah Allah karuniakan kepadanya. Namun karunia tersebut dia sia-siakan. Dengarkanlah beberapa golongan manusia yang telah Allah karuniai mereka nikmat pendengaran yang sempurna, namun mereka jadikan sebagai nikmat untuk menolak kebenaran. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum Nabi Nuh yang menutup telinga-telinga mereka karena benci mendengar ajakan kebenaran dari Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim." Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya. Kemudian yang kedua, jamaah yang berbahagia, orang-orang yang menolak akan ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an setelah mereka mendengarkan ayat-ayat Allah tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an." Dan orang-orang yang kafir berkata,
janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini. Yang ketiga, orang-orang yang mendengarkan kebenaran Al-Quran, namun mereka mempermainkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Ma ya'tihim min zikrim mir rabbihim muhdatsin illastama'u wa hum yal'abun. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Qur'an yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain-main. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang-orang yang menjadikan pendengaran mereka tuli. Pendengaran mereka tuli dari perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara kebenaran yang pada hakikatnya telah mereka dengar. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang golongan ini. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah beberapa perkara yang berkenaan dengan nikmat pendengaran, nikmat dan karunia yang sangat agung. Namun sebagian manusia memakai dan menggunakan nikmat tersebut untuk menolak perintah dan petunjuk Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan diri kita dari keempat golongan manusia yang telah kita sebutkan itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsan wa syukrulahu ala tawfiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasulahu adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di antara sifat manusia yang akan membawanya kepada siksa neraka Jahannam adalah ketika manusia itu tidak pernah menggunakan amanah pendengarannya dengan sebaik-baiknya. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad sarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum azanun la yasmauna biha. Mereka juga memiliki telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari khutbah yang mulia ini, marilah masing-masing kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang menunaikan amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal-amwat, innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana kfir lana sunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana kfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara. Rabbana kfir lana wa liikhwanina allazina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina gillan lillazina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.